Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kali ini saya mau mereview atau unboxing sebuah mikrofon merek Shure SM57. Oke, Lur, kita buka dulu. Jangan lupa cacani, Lur. Ini penampakan dari Shure SM57 original. Kita buka, Lur. Ini penampakan dari dusnya, Lur. Shure SM57 LCX instrumen mikrofon. Oke, dalamnya ada apa saja? Coba kita lihat original mic mikrofon ori Mexico. Ini ada stiker Shure. Ada buku petunjuk atau buku panduan. Tebal sekali bukunya. Kartu garansi banyak sekali, dan ada buku panduan singkat dari Shure. Menambat pegangan mic untuk distance-nya 1 biji, tali pengikat kabel, dan ada sebuah dompet. Kita masukkan dulu lagi semuanya. Kepalanya dapat diputar. Ini salah satu ciri khas dari Shure SM57 original Mexico. Dan ini kalau ditekan bisa bergerak, Lur. Dan ini untuk plat besi RAM-nya, depan mikrofonnya agak semu kehitaman dan melesak ke dalam, Lur. Kalau yang Cina itu pernah warnanya putih dan lurus. Kalau di Shure ini agak depes, Lur. Ciri khas dari Shure. Dan di belakangnya ada gambar sampah, dan ada tanda silang, dan ada tulisan Shure. Dan di bawahnya ini agak tebal besinya. Di sini ada tulisan harganya, beli dibuka lapak atau beli secara online harganya 1.450, Lur. Coba kita buka dalemannya, Lur. Nah, ini ada kode dari perusahaan atau kode barcode menunjukkan keasliannya, Lur. Dan di dalamnya ada sebuah trafo, Lur. Transformator output terjadi 4, 2 saluran masuk dan 2 saluran untuk keluar dari belakang ini, Lur. Bekasnya kabelnya warna kuning dan hijau. Rencananya ini buat untuk mic tak, Lur.
untuk mikdak kendang. Oke lur, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.